Bocil ini sengaja masuk mesin cuci untuk diem-diem makan coklat supaya gak ketahuan orang tuanya. Pas si ibunya lihat, ternyata bocil ini udah lemas gak berdaya karena kekunci di mesin cuci tersebut. Dan si ibu malah nyalahin kakaknya yang gak tahu apa-apa. Bahkan tiba-tiba si kakak itu diajak liburan sama ibunya, padahal sebenarnya dia itu mau ditinggal sama ibunya. Di sini ngebuat si kakak gak habis pikir dan jadinya dia benci banget sama adiknya. Dia langsung dong bawa adiknya ke taman bermain. Dan dia kebalikan nih, dia malah ninggalin adiknya di dalam situ. Dan ketika dia pulang, ibunya itu malah memeluk dia dan pikir kalau dia itu adalah adiknya. Semenjak saat itu dia langsung merubah nama menjadi nama adiknya, supaya si ibu bisa melupakan adiknya yang sebenarnya sudah hilang.